Bagi kalian yang belum subscribe, sebaiknya subscribe terlebih dahulu. Bagi kalian yang belum sholat, sebaiknya sholat terlebih dahulu, karena sholat itu penting untuk kita semua. Kali ini kita akan ngabuburit di desa Setanggal. Gimana keseruannya? Tonton videonya sampai selesai agar kalian tahu kondisi ngabuburit di desa Setanggal, Kabupaten Brebes. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali maning ning channelnya Seputar Brebes. Saiki kita lagi pan ngabuburit ning desa Setanggal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Jadi sedulur sampean sing ngari ngabuburit keder, terus pan luru menu buka puasa maring desa Setanggal bae sedulur. Oke, kita ilang-ilang ajak lalain ya sedulur, di subscribe subscribe gratis sedulur. Oke, kita ileng-ileng kondisi ngabuburit desa Setanggal. Jadi sampean hari pan luru menu buka puasa maring desa Setanggal bae ya sedulur, ajak lalain hari pan mene nggawa duit, karena ning kene dagangan akeh nemen sedulur. Kuatire sampean hari mene orang nggawa duit keder pan dituku sing endi bae. Oke sedulur, kita muter-muter. Jadi ini lampu merah sedulur ke perempatan Setanggal, dan kita nanti belok kanan. Oke, kita tunggu lampu merah karena kita mematuhi rambu lalu lintas ya sedulur. Oke, kita tunggu. Dan kita sudah jalan atau kita sudah di lampu hijau, dan kita itu sudah belok kanan sedulur. Oke, ini kondisi di desa Setanggal ya sedulur. Jadi banyak banget ada yang jualan martabak ya sedulur, martabak ya anak, terus tajil juga anak, terus ponggolan juga anak, gorengan juga anak, pokoknya komplit meningkatnya sedulur, minuman juga anak. Jadi sampean sing adung pan kene pan apa luru manganan minuman, aja khawatir ngene komplit nemen sedulur. Ke posisine macet ya sedulur, karena padhe wong sing padha metu mulai di apa menu buka puasa, ke macet nemen sedulur kayak ke. Oke, kita ileng-ileng maning sedulur. Sampai naripan mene sore ya sedulur, jam 5-an. Oke, kita menyusuri maning ke posisine ning jembatan Setanggal ya sedulur, deket masjid. Oke, kayak ana sing dagangan es buah juga. Oke, kita menyusuri maning, kita muter-muter maning. Nah, ini jalan transportasi jalur tengah ya sedulur, antara Jati Barang dan Ketanggungan. Jadi sampai nari pengen lewat mene ke jalur tengah ya sedulur. Oke, kue ana sing dagangan cincau, ana sing dagangan gorengan, ana sing dagang pecel lele. Nah, nanti di sana juga ada sedulur ana Indomaret, langin ngarep Indomaret kue panganan akeh nemen sedulur, jajanan, minuman, pokoknya sampai aja khawatir hari mene. Oke, kita ilang-ilang maning sedulur. Oke, kita sinematik maning ya sedulur, sinematik musiknya dikerasin lagi. Oke, kita lanjut.
Oke, sedulur, kita lanjut maning. Posisi kita lagi ning samping Indomaret, lagi ning Indomaretnya ya sedulur. Minuman akan mensing dagang, jadi sampai naripan mene aja kuatir, ngene minuman akan menjajanan juga akan men. Bisa sampean weru ya, posisine kene ngarep Indomaret bisa sesek men sing dagang ora katon sedulur. Jadi kowe laris men wis sing dagang. Kayak kita ilang-ilang maning ke mbambani lagi nunggu ni pacaran dan ya. Oke, ana apa ke minuman apa ya? Lalen yong. Oke, kita ilang-ilang maning. Isin apa pesi ning si tanggal dan kie juga na mbambani gue lagi tuku somai sedulur kene ngarepe Indomaret ya, jadi sampai naripan gue di somai kene ngarepe Indomaret juga na kene mbambani gue lagi tuku. Oke, kita muter-muter maning ya sedulur, kita muter-muter maning gue liat sing laka atau gue liat sing kepriben ya. Oke, kie anan apa adep-adep nasi adep-adep ana sing dagang mercon ya, sampean bisa berupe ana sing dagang chicken, ana sing dagangan gorengan, pokok komplit nemen iki ene. Kowe ana sing dagangan apa maning ya, kowe martabak sedulur, martabak manis, martabak telur juga ana ke posisine ning ngarep masjid si tanggar sedulur. Oke, kita muter-muter maning. Kowe ana sing dagang boneka ya, mainan juga cincau kowe, gorengan juga ana, martabak terus kue tajil juga ana ya, sampean bisa beru kue tajil es campur. Oke, pokoknya komplit temen, sampean ariban mene silakan mene bae sedulur. Kue ana ponggolan, kue ponggolan aku kenal larane kue ponggolan nyong apa langganan nyong sedulur, kue ponggole enak sedulur. Oke, kue ana sing gondong numpak otong-otong. Oke, kita lanjut maning muter-muter ning desa si tanggal. Ana apa maning? Oke, ini ping ana es buah ya sedulur. Kue ana juga kene ana dagangan pakaian ya sedulur. Kue ana dagangan bubur. Kue ana sing dagang pakaian, sendal, pokoknya fashion cowok cewek anak kabeh kene kene nah dia ya sedulur. Jadi sampean hari maring si tanggal ke pokoknya komplit men lah, sampean sementing gak buat duit menene ya. Jadi ini orang kayak terpan tuku apa? Ayo gue. Ya sedulur. Oke, kita musikin lagi, musikin biar enak, kita musikin. Terima kasih sing wis nonton video kie sampai berakat. Jangan lupa di subscribe ya sedulur dan di share sebanyak-banyaknya agar channel kie bisa berkembang lebih besar lagi dan memberi informasi tentang Kabupaten Brebes, wisata kuliner dan yang lain-lain. Terima kasih, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.